Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi. Nah, pada kesempatan kali ini armada yang kita gunakan adalah armada Pandawa 87 Harbi. Dan kita nanti akan dari Surabaya menuju ke Banyuwangi ya. Nah, armada Pandawa 87 Harbi ini adalah armada dengan bodi ultra high tech ya, dengan jet boost 3. Untuk sasisnya sendiri ini menggunakan sasis Volvo B11R. Ini sesuai dari requestan teman-teman yang ada di kolom komentar. Katanya itu Bang pakai Pandawa 87 Harbi gitu ya. Nah, ini sudah kita akan ini ya, akan coba gitu ya, menggunakan Pandawa 87 Harbi. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Oke, pertama-tama kita setting dulu ya. Ntar ini biar otomatis semua aja. Nah, gini kan ya, langsung aja ya kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya belum mengucapkan ya, ini hari keberapa ya, keempat ya, keempat puasa gitu ya. Nah, selamat ini ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman, bagi teman-teman yang menjalankan. Dan semoga saja di bulan puasa yang berkah ini kita selalu mendapatkan barokah dan juga berkah yang melimpah gitu ya teman-teman. Nah, gimana nih puasanya teman-teman, apakah lancar? Ini kan masih awal-awal ya, pastinya udah ini lancar ya. Apalagi kalau sore-sore itu enaknya ngabuburit gitu, entah jalan-jalan atau montoran, itu enak banget ya. Jadi biar tidak suntuk di rumah gitu. Apalagi bagi mahasiswa atau pelajar, biasanya kan kalau puasa gini itu libur gitu ya. Nah, mungkin teman-teman itu ada kegiatan khusus di bulan Ramadan. Mungkin ada yang apa itu, ngaji atau ikut pengajian kayak ceramah gitu, mungkin ada ya. Dan ini untuk modnya sendiri itu mod dari Mas Angga Saputra dan juga Pak Farid Matiawan ya. Untuk status modnya ini adalah sel. Jadi bagi teman-teman itu bisa langsung menanyakan ya di adminnya Mas Angga Saputra dan juga Pak Farid Matiawan. Karena untuk status masih open atau tidaknya itu ya kalian bisa tanyakan sendiri gitu ya. Siapa tahu nanti masih open gitu, teman-teman bisa langsung apa itu namanya, langsung order gitu ya. Nah, untuk persyaratan order itu teman-teman itu harus memiliki akun ini ya, akun Facebook yang menggunakan satu nama asli, yang kedua itu profil harus asli, terus apa ya, tidak tergabung dalam grup galer ya, misal grup apa itu berbagi modsel atau yang lainnya, itu nggak boleh ya, karena sudah ada yang bisa mendeteksi gitu ya apakah kalian itu tergabung ataukah tidak, itu bisa terdeteksi ya. Nah, mungkin teman-teman itu ada yang menyangkal ya, Bang, aku kan cuma join aja gitu ya. Nah, join itu kan biasanya ini teman-teman,
kita kan nggak tahu gitu ya, mending kita menghindari itu gitu ya, jangan sampai join ke grup seperti itu. Karena kalau kita cuma join dan mungkin kitanya nggak galer, itu ya sama aja kita itu gimana ya, ketika kita ingin bergabung di komplotan preman misal gitu ya, tetapi kita itu tidak ngapa-ngapain atau AFK lah istilahnya gitu ya, tetapi kita itu masih dicap di grupnya itu gitu ya. Jadi kalau bisa sih kita bergabung itu di grup-grup resmi saja gitu ya. Untuk grup resmi itu ada grup member ASXMM, terus ada juga grup MNR, itu banyak banget untuk grup resmi-resmi seperti itu. Jadi teman-teman itu harus ini ya, menjadi orang yang lebih bijak gitu ya. Apalagi sebenarnya beli modsel itu enggak ribet-ribet amat gitu ya. Tergantung kitanya, kalau kitanya sudah memenuhi syarat maka ya mudah gitu ya, enggak terlalu sulit. Tetapi kita kalau belum memenuhi syarat dan apalagi tergabung dalam grup galer, tergabung aja gitu ya, itu ya kita bakalan ini lama gitu untuk belinya gitu ya. Karena kan seperti halnya pepatah gitu ya, maling tidak teriak maling gitu ya, itu pepatah atau lagu ya, soalnya ada lagu juga seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin, bang pesanku gak dibales, nah mungkin salah satunya adalah teman-teman itu bergabung di grup galer gitu ya. Ya pertama-tama teman-teman itu harus mengecek apakah kalian itu tergabung atau tidak gitu ya. Biasanya kan itu suka iseng-iseng gabung grup gitu, alasannya iseng, padahal ya mungkin ada maksud di balik itu, kita kan gak tahu gitu ya. Jadi sebisanya kita itu menghindari yang namanya grup seperti itu. Ini keren banget ini mapnya. Kita berhenti di sini saja ya, karena durasi ini sudah memasuki mau ke 8 menit ini, biar tidak terlalu panjang gitu ya. Oke, stop. Oke. Mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam besit money.